I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'm... Balik lagi teman-teman bersama aku Yudi, dan kali ini kita bakal lanjut lagi bermain GTA 5. Dan kalian lihat di sini, kita bakal menjadi masinis kereta api Indonesia. Kamera dalam dulu bos. Siapa kemarin yang request jadi masinis kereta api Indonesia gitu kan? Sekarang udah aku kabulin. Bentar. Kita rem dulu teman-teman. Sepertinya di depan terjadi kemacetan gitu kan? Sebentar. Nih ngeremnya mencet apa? Oke, kita rem. Klakson dikit. Kok mereka pada nggak jalan teman-teman? Kenapa ini? Permisi pak. Kita gas pelan-pelan aja. Jangan ditiru di dunia nyata gitu kan. Oke, kita gas pelan-pelan. Maaf pak supir. Oke, kita sudah melewatin kemacetan. Nah, nanti bakal kita review kereta ini. Tunggu sampai di stasiun teman-teman. Ntar kalau udah sampai stasiun, kita bakal turun dari kereta api Indonesia ini. Kita review siapa di sini yang pencinta kereta api. Nah, ada yang tahu nggak ini lokomotifnya apa? Abis itu jenis gerbongnya gerbong apa gitu kan? Dan tujuan kemana? Nanti kita review lebih jelas. Nah, sekarang kita jalan dulu aja sampai ketemu stasiun di depan sana. Kalian lihat kecepatannya di atas itu. Tapi kita jangan kenceng-kenceng karena keretanya bisa anjlok teman-teman. Rem sedikit pak masinis. Kamera dalam lagi bos. GG juga ya. Siapa yang cita-citanya menjadi masinis? Bapakku masinis, tapi udah meninggal. Kita memasukin terowongan di GTA 5. Hidupin lampu bisa nggak bentar? Coba kita hidupin lampu teman-teman. Oh udah hidup lampunya ya. Nah ini hidup, ini mati. Kita bakal lewat jembatan tinggi di GTA 5. Oke ini dia teman-teman. Indah nggak? Indahnya pemandangan. Ya, di sebelah kiri ada danau, di sebelah sini ada sungai. Kita gas lagi masuk terowongan kedua di GTA 5. GG enggak? Langsung kita gas pol aja ya. Kecepatan penuh 90. Kita gas lagi 100. Gas dikit lagi. Oke, kita keluar terowongan dan kita gas pol lagi, teman-teman. Ini kita melewatin pabrik gitu kan. Oke, kita gas terus. Kira-kira tembus berapa kecepatannya kalian lihat di atas sana. Nah, di atas sana ya. Udah lebih dari 100 kecepatannya. Oh no, tikungan. Rem. Nge-crash tai. Komputer warnet kentang. Kita lanjut lagi teman-teman. Tadi nge-crash gitu kan, maklum, komputer kentang. Dan sekarang kereta apinya sudah berhenti. Kalian lihat di sini. Kita review dulu kereta api Indonesia atau KAI ini. Ada yang tahu nggak? Ini pakai lokomotif apa gitu kan? Coba kita lihat dulu di sini. KAI, Depo Induk CPN CC206-1505. Apa itu? Dan kita lihat juga di sini modnya lumayan detail ya tuh. Bagian depan sini juga lumayan detail teman-teman. Banyak lampu-lampunya juga. Terus bagian samping juga lumayan detail. Kita langsung aja pindah ke gerbongnya. Kita lihat gerbong apa yang dipakai mod kereta api Indonesia ini. Ada gerbong tulisannya di sini eksekutif gitu kan. Coba kita ke sini lagi teman-teman. Gerbong eksekutif, terus di sini ada tulisannya lagi K1. Apa ini teman-teman? K1-0805. Kita hitung kereta api ini membawa berapa rangkaian gerbong. Ada 1, 2, 3. Eksekutif semua sepertinya ya. 4, 5. Dan gerbongnya jenisnya sama semua teman-teman. Berapa tadi? 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Kita membawa 8 sambungan gerbong. Tujuan kemana? Tujuan surga bersama masinis psikopat ini. Kalau gitu langsung aja kita naikin lagi kereta api ini mengelilingin kota Los Santos gitu kan. Kereta api Indonesia mengelilingin kota Los Santos. Bentar kita kesini dulu teman-teman. Ini ada yang jaga ya di sini ya. Tuh ada yang jaga di sini. Halo pak, saya masinis loh pak. Malah mabar ML anjay. Kita coba ke atas ini. Ini sepertinya ruangan kendali nggak teman-teman? Bener nggak? Coba kalian komen di bawah ya yang pencinta kereta api. Nah, sepertinya ini ruangan kendali gitu kan. Tuh ada komputer di sini. Abis itu ada. Nah, bener kan? Ini sepertinya buat pindah jalur rel ya sepertinya ya. Tuh ada tuas-tuas di sini. Ada 1 tuas, 2 tuas, 3 tuas, 4 tuas. Ada 4 batang tuas. Dan dari atas ini kita juga bisa melihat tuh ya, kereta yang datang dari arah sebelah sana,
dan kereta yang bisa datang dari arah sebelah sini. GG juga ya. Kalau gitu kita langsung aja lagi naik kereta api Indonesia menuju kota Los Santos. Apakah kereta ini bisa sampai dengan selamat? Karena masinis psikopat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang kita sudah berada di dalam kereta api. Kita munculin dulu menu kereta apinya. Nah, kalian lihat di sini sudah muncul menu kereta apinya. Ada speedometer, kecepatan, dan rem. Saatnya kita maju, kita pelan-pelan dulu ya. Masuk satu gitu kan. Nah, udah masuk satu teman-teman. Tuh, mulai berjalan pelan-pelan. Setelah masuk satu, kita lanjut masuk dua aja kali ya. Masuk dua lagi. Nah, coba kita mentokin kali ya. Sampai berapa teman-teman? Tiga. Mulai berjalan dengan lumayan kenceng. Masuk empat. Lima. Enam. 7, 8. Mentok di 8 kecepatannya. Dan kalian lihat juga di bawah ada brake 1, brake 2, dan brake 3. Kita lihat ya, secepat apa kereta api Indonesia di GTA 5. Nah, ini udah kecepatan paling tinggi teman-teman. Wah, kita disuruh berhenti. Kalian lihat ya, kita disuruh berhenti di stasiun. Tapi kita lanjut terus aja teman-teman. Tuh, gak ada yang naik juga gitu kan, kosong. Gak apa-apa ya. Ini kita coba kecepatan penuh dulu. Kita lihat ya, seberapa kencang kecepatan kereta api di GTA 5 gitu kan. Abis itu ntar baru kita mode serius. Oke, ini udah jalan sendiri teman-teman ya. 122, kita lihat terus. Bisa tembus sampai berapa. Ada lokomotifnya gini gitu kan. Jangan-jangan bisa sampai 200. GG nggak? Kita melewatin tuh ya. Sebelah kiri ada laut teman-teman. Indah nggak pemandangannya? Oke, 150. Sepertinya bisa sampai 200. Kalian lihat di map. Rem. Oh no. Tidak, anjlok adik-adik. Sampai ada apinya dong. Buset tuh, sampai ada apinya ya. Tanpa mengerem sedikit pun. Sampai 200. Buset. Tikungan tajam. 200. Dan tidak, anjlok adik-adik. Sangat tidak manuk akal. Tadi nge-crash gitu kan. Sekarang nggak bisa anjlok teman-teman. Berarti mentok di sekitar 200 ya kecepatannya ya. Tuh, kita nggak usah rem. Tapi jangan ditiru di dunia nyata gitu kan. Hanya bisa di GTA 5. Buset. Kayak ular, buset. Langsung sampai tujuan, kenceng banget gitu kan. Penumpangnya banyak-banyak berdoa di dalam kereta api. Bersama masinis psikopat. Kamera dalam dulu bos. Sumpah kenceng banget ya. Sampai 200. Masuk terowongan lagi. Kita kurangin kecepatan. Dan kalian lihat hari sudah semakin sore. Suasana senja di pantai GTA 5. Kita maju lagi teman-teman ya. Kita sampai malam aja kali ya. Ini sepertinya kita udah mutar ya. Tuh, kalian lihat di map. Kita udah mutar gitu kan. Tadi kita start di daerah sini. Di mana ya? Nah, di sekitar sini tadi kita startnya. Sekarang kita udah di sini. Mana kita teman-teman? Nah, ini di sini. Kita lanjut lagi dan hari sudah semakin malam teman-teman. Ini udah masuk kecepatan 3 gitu kan. Tapi masih kenceng keretanya. Bentar. Coba kita kamera luar lagi. Aku munculin lagi. Nah tuh kan. Kecepatan 3. Oh, kita rem dulu teman-teman. Rem ya. Brake 1, brake 2, brake 3. Oke, kita rem dulu teman-teman. Biar pelan sedikit gitu kan. Hari sudah semakin malam. Jarak pandang semakin menipis. Kita harus pelan-pelan. Masuk terowongan lagi. Dan kita melewati jembatan ini lagi teman-teman. Hari sudah semakin malam. Kita udah hidupin lampu ya. Coba aku netralin. Nah, aku netralin sekarang biar kecepatannya menurun. Terus kita rilis brake-nya. Oke, mantap. Kecepatan 80 aja. Pelan-pelan Pak Supir. Coba lampu tembak. Oke, lampu tembak teman-teman. Kamera dalam. Nice. Sangat-sangat menyeramkan nggak teman-teman? Creepy nggak? Dan inilah suasana malam hari di kereta api GTA 5. Tuh ya, GG juga ya. Lampu tembaknya jelas juga teman-teman. Kita masukin lagi, kita masukin gigi 3 lagi aja. Nah, udah gigi 3 aja. Stabil di kecepatan 100. Oke, mantap. Tuh gitu ya teman-teman ya. Kereta api GTA 5. Coba kita turunin lagi lampunya. Nah, oh. Buset. Ini kalau lampunya mati, nggak kelihatan apa-apa. Ini lampu hidup, ini lampu tembak. Ini mati, hidup, jauh, mati, hidup, jauh. Canda. Sekarang coba kita keluar ya, coba ya kita eksperimen. Kita bisa masuk ke gerbong bagian belakang nggak? Karena tuh kalian lihat, di bagian belakang lampunya juga hidup.
coba ya, coba kita masuk ke bagian gerbong belakang, kira-kira bisa nggak teman-teman? Coba kita keluar dulu. Oke, kita udah keluar tuh, kalian lihat ya, kita sudah keluar teman-teman. Buset, kok kita ngambang di atas ini. Aku cari ini dulu ya, cari center. Nah ini dia center. Coba kita turun berlahan ke bagian belakang sini, bisa nggak teman-teman? Loh, apa yang terjadi? Ya kalian lihat ya, di dalam gerbong. Nah tuh ya, kita sekarang berada di dalam gerbong kereta api Indonesia, dan ternyata modnya di dalam kosong, nggak seperti mod Shinkansen kemarin yang bagian dalamnya ada kursi-kursi. Dan ternyata mod GTA 5 KAI ini yang HD hanya bagian luarnya aja. Tuh kita bisa lihat bannya juga teman-teman, kapan lagi gitu kan kita bisa melihat ban dari dalam sini. Terus kita masuk lagi, bisa nggak? Tuh ya, aneh gitu kan. Bentar, coba kita masuk lagi. Nah tuh ya, bentar, coba aku siangin dulu biar lebih jelas ya. Oke, sekarang sudah siang lagi, kita langsung aja tuh tembus tuh, kalian lihat ya, modnya sangat-sangat tidak manuk akal. Coba kita kesini lagi teman-teman, kita review tipis-tipis aja. Nah tuh ya, kalian lihat ya, coba kita sampai belakang ya, kita jalan ke sampai belakang, ada apa? Sepertinya sama gini semua ya. Tuh, udah, ini udah paling belakang sepertinya teman-teman tuh ya. Kita udah di paling belakang, jangan sampai kita lompat ke belakang sini tuh. Kita sudah berada di paling belakang, kita balik ke depan lagi aja. Nah, kita sudah balik lagi menjadi masinis, kita munculin lagi menunya. Oke, udah ya, kecepatan 76. Nah, kalian lihat di situ ada kecepatan 85 yang warna kuning, berarti kita nggak boleh melebihin kecepatan itu teman-teman. Nah ya, kita bakal sesuai aturan aja, nggak boleh lebih dari kecepatan 85. Kita kecepatannya sekarang 84, yaelah 86. Ya melebihin tuh ya, kalau melebihin warnanya berubah menjadi kemerah-merahan, tanda bahaya. Dan kita sampai di stasiun, kita rem sampai kecepatan 40. Mana dia stasiunnya teman-teman? Tuh ya, kita disuruh berhenti. Nah ini di sebelah kiri ini sepertinya ya, tuh ini mungkin ya, atau yang mana ya? Kok nggak ada? Tapi kita disuruh pelan-pelan di sini. Oh ini nih, kalian lihat tuh ya, tuh ada pos di situ, kita harus pelan-pelan. Kecepatan 15 maksimal. Ya elah, malah pelan banget. Kita gas lagi aja temen-temen, gak kenceng gak asik gitu kan. Biar kenceng yang penting gak selamat. Kita gas sampai kota aja ya, abis itu udah temen-temen ya. Kemarin siapa yang request mod KAI? Kalian mau request mod apa lagi, komen aja di bawah. Kalau ada ntar aku kabulin, kalau nggak ada mohon maaf lahir dan batin. Kita melewatin jalur kereta api bawah tanah, di depan sana sudah sampai di kota Los Santos GTA 5. Rem sedikit, jangan kenceng-kenceng. Oke, 100 aja kecepatannya, jangan melebihin dari 100 karena GG ya. Apa benar teman-teman di dunia nyata lokomotif ini bisa sampai 200 kecepatannya? Bener nggak? Atau cuma di GTA 5 aja? Lokomotif apa tadi namanya? CC206. Bener nggak bisa sampai 200 di dunia nyata? Oke, kita rem dulu. Kita sudah sampai, kita melewatin kota. Rem Pak Masinis, pelan-pelan. Kita bakal masuk terowongan. Tapi dalamnya burik ya tuh, kalian lihat ya, bagian dalamnya burik teman-teman, baik itu lokomotif ataupun bagian apa namanya belakangnya ini tadi ya, burik semua. Tapi kalau bagian luarnya lumayan mirip ori ya. Siapa yang belum pernah naik kereta api? Aku. Oh no, apa ini teman-teman? Ada mobil di sini, kita coba menabrak mobil ini. Jangan nge-crash, jangan nge-crash. Oke mantap ya, untung nggak nge-crash ya teman-teman ya. Dan sepertinya sekarang kita sudah dua kali lewat lintasan kereta api ini menggunakan KAI atau Kereta Api Indonesia. Sampai di sini dulu kontenku kali ini. Terima kasih yang udah nonton kontenku dan yang udah nonton live streamingku. Kita ketemu lagi di next video dan bye bye.